Hai, assalamualaikum. Okey, sekarang ni saya dengan Nani. Yes. Sir. Duduk dekat Kuantan, kat rumah dia. Okey. Jadi sebenarnya kita orang ni nak buat persiapan untuk nikah. Okey, kahwin. Kita nak ganti baju, lepas tu nak ngemang-ngemang sikitlah. Jadi sebelum tu kita orang nak cerita daripada awak. Daripada awak, maknanya saya dengan Nani akan cerita daripada diorang naik daripada rumah Kak Azah lah. Okey. Jadi cerita dia gini. Kat rumah Kak Azah, kita tolong Kak Azah. Okey. Tolong buku ikan patin. Ikan patin. Nasi ikan patin masuk pojok dengan pais ikan patin. Okey, so kita borong ikan patin yang pais dengan tempoyak biasa untuk balik Kuantan. So yang ni satu box, nanti ada abang delivery nak deliverykan. Ini tu kan masuk. Jelas. Kita sama-sama nak ada balik ke dalam ikan patin house. Bye. Bagi. 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 Salam. Bagi. Salam. Bagi. 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 Salam. Bye. Baik, adik. Adik. Sombong kan? Okey, lepas tu kita orang bertolak ke stesen bas. Kali ni pukul 12:15 minit. Naik bas pukul 12:45. Lewat dah ni. Kita pergi dengan Baby Purple. Jam. Kita dah lewat. Kita orang nak balik Kuantan untuk fitting baju, tapi orangnya masih gemuk. Kecek dah luar, kecek. Sama-sama ke kecek luar? Kecek dia ni. Okey, ini kita kena kecek latih. Kecek. Kecek latih je lah. Okay, ini set-set kita. Gitu. Okay, kita dah nak sampai. Okay, kita dah nak sampai kat Reko Kaje. Okay, mana bah kita? Bah kita pun tak ada lagi lah, Cik Abel. Okay, selain ni kita kena cari parking. Kalau kita parking depan 7E gitu sebab mudah. Ada tak parking? Kita naik bah ke mana? Kita naik bas Trend National. So, oh alhamdulillah ada parking. Depan 7E seperti yang di Oyak tadi. Dan ni pergi beli kupon parking. Ah, beli kupon parking, beli roti dengan air bekal dekat 7E. Kita ada lagi. Okey. Cari apa? Kita nampak ni model. Model tu biasalah, prepare. Modeh. Pek lah, mungkin modeh. Modeh weh, so low class modest. Biasalah, setiap kereta lelaki kena ada juga modest-modest tu. Siapa? Saya rasa tak ada lah orang kena beli. Jangan beli. Yelah, saya beli lah. Apa yang? 50 sen, saya beli untuk 3 keping ke 4 keping gitu tak? Beli gold tu. Kita hari ni satu. Hari satu tak ada. Hari satu ada, Ahad tak ada. Hari sini ni. Hari sini buat apa ni? Abang balik sini hari ke apa? Tak lah, hari sini. Tak abang balik sini cedek, hari ke apa? Cedek, cedek. Okay. Amir dah. Duit dah pinjam. Tak apalah singgul ni. Tak ada SMB sini. Tak ada bang. Tadi tak cukup. Beli air kan? Air dah beli.
Tak payah. Nak apa nak coklat? Gula-gula. Belikan kau roti kau, ayo ikut. Apa? Apa lah. Ada yang makan asli. Ada duit tak? Ambil duit ni. Ambillah ni, beli gula-gula. Apalah kecemasan nanti abang guna duit abang. Loh, sayang. Saya ada duit sayang. Sipilah nanti. Ambillah. Jom guna duit sayang dulu. Ada rezeki ni. Ambil. Anyway. Tak yahlah. Roti. Roti. Mana tu ni? Tu butter squash. Ya, yeah, tu. Ya. Masih banyak. Saya habis. Anggur. Anak. Betul ni, ini rumah ni. Apa? Di mana? Kamu kena tinggal rumah 45 lebih ni. Tu kita lagi baru sedar masa tu kita dah lewat dah nak naik bah internasional. Jam 1 suku. Bah dia 12:45. Ha, tapi kita tengok jam 1 suku tak ada lagi bas. Eh, nak telefon bah ni. 30 minit nanti dia bagi keputusan. Kita call lagi sekali red bus sampai akak operator tu kenal. Lepas tu dia cakap traditional dah tak lalu kajar. So dia akan refund lah duit tu. Saya dapat balik duit. Dapat balik lah? Ha. Tapi dapat balik pun dah 14 hari kot, 2 minggu. Haa, 2 minggu. Tak apalah yang dapat balik. Lepas tu kita orang pun naiklah dekat counter bus. Kita pun tukar daripada traditional kita naik ke Maraliner. Okay, kita tak jadi pergi. Tapi kita tak jadi pergi lah. Tak jadi pukul 1 lebih. Tapi pukul 5.30 tempat saya beli tiket lain. Sebabnya international buat PA. Dia tak ambil sini. Tiba-tiba pula tak ambil. Tapi dalam sistem ada. Mungkin Allah Ta'ala nak ni kot. Selamat kita daripada perjalanan yang naik bas nasional dia. Bagus lah. Saya berfikir. Kalau duduk kat kalau naik bas tu. Mungkin berlaku rumah langit. Jadi kita syukur dapat naik bas baru. Kita naik bas Cityliner. Maraliner. Okay, ini kita dah sampai dah dekat rumah Kak Azah. Tak ni kita nak pergi, kita dah siap salah dengan Kak Azah. Ambil makan ni ke apa ni. Yang tak ada nak makan lagi. Hari ni kita malu nak masuk seru. Assalamualaikum. Apa? Bas tak ada. Tunggu saja. Dah, terima kasih. Terima kasih. Aisyah, terima kasih.